Okay, hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kawan-kawan semua. Hari ni kita nak update video baru pasal makanan ikan ni. Nama dia Dak Pia Makna. Selepas kita buat pembiakan hampir 2 minggu lah macam tu. Okay, so kita dah nampak hasil dia. Nampak eh? Tengah membiak dengan jayanya lah. Pada kawan-kawan yang tak tahu lagi benda ni, korang boleh tengok video sebelum ni. Ni cuma video kita update lah. Selepas hasil daripada mula-mula tu, banyak lagi. So, pembiakan ni kira berjaya lah. Sekarang kita tengok update yang aquarium lain. Yang ni pun ada tapi halus lagi. Nampak eh? Yang ni pun ada. Yang ni gapi je. Okay, yang ni pun ada dalam bekas ni. Dalam besen ni. Okay, sekarang nampak eh? Ni nampak tak? Kan? So, pembiakan kita berjaya lah. Sekarang ni cuma kita punya plan. Kita nak buat tempat lagi, tempat lagi luas lagi. Sebab sekarang ni kecil je tempat dia. Kan? Sekarang kecil lagi. So, mungkin dalam, mungkin lepas bulan 2, pertengahan bulan 2 tu nanti kita akan set up tempat lain lah. Okay, kepada yang korang yang tak tahu lagi apa benda ni. So, nama dia, nama yang jenis ni, nama dia Dak Pia Makna. Korang, orang kita panggil selalu kutu air tu. Ya. Lagi satu, yang jenis ni, kita kena tahu tau, dia ada dua jenis. Sebenarnya banyak jenis lagi. Tapi yang kebiasaan ni yang orang jual, kadang yang orang jual ada RM2 ke yang dalam beg plastik kecil tu kan. Itu Moina. Moina tu jenis cepat mati. Kalau macam Dak Pia ni, dia senang hidup. Okay, yang ni pun kita ada baru letak juga semalam. Tu. Dia tak banyak lagi. Dia selalu dalam lepas 3-4 hari dia akan jadi banyak lah. Nampak. So, pembiakan kutu air kita ni berjaya lah. Okay. So, mungkin dalam pertengahan bulan 2, nanti kita set up baru. Kita set up tempat baru. Bila dah berjaya nanti, baru kita boleh start jual. Kepada yang tanya, yang WhatsApp, yang PM tu, memang saya tak boleh nak jual lagi. Sebab kalau kita jual, sebab pernah buat, minggu-minggu lepas tu, kita ada buat kan, berapa tank. Tak silap hari tu, tank lah. 2 tank ke 3 tank. Semua mati sekali serentak. Itu yang tak nak tu. Tapi, sebelum mati tu, tapi kita dah buat backup lah macam lain-lain ni. So, sekarang kita pergi tengok jap. Okay, kita tengok yang ni lah. Okay, ni ada backup dia. Tapi yang ni tak banyak sangat. Tapi dia akan banyak. Dia cuma makan masa. Ada je. Okay. Yang ni, ni. Ni memang tengah jayanya lah. Okay. Nampak eh. Ini ikan laga, ikan gapi memang suka makan lah. So yang ni kosong lagi, yang kejap lagi kita ambil benih, kita akan letak situ. So kita tengok yang lain pula. Yang ni ada gapi, tengah buat gapi ni. Tapi kita main gapi biasa je. Untuk macam gapi, untuk newbies macam kita ni. Okay. Ni pun baru beranak, baru tadi, baru hari ni lah. Okay. So kalau korang nak buat cara ni, cara buat bekas ni kan, cara setup ni kita dah ajar. Korang boleh tengok video-video sebelum ni. Tengok dekat channel kita, kita ada buat. Yang ni pun ada juga. Tu. Kan. Yang ni jentik-jentik ni, kalau macam ada jentik korang sawuk, bagi dekat ikan gapi. Memang yang mencana lah, memang gemuk-gemuk lah. Yang ni pun ada kutu air lagi. Ni pun ada. Sebab hari tu kita buat, memanglah kadang kita buat ada yang jadi, ada yang tak jadi kan. So kena buat banyak kali lah. Jangan putus asa. Tapi buat masa sekarang kita tak boleh jual lagi benih dia. Tunggu dia dah kokoh, dah stabil, baru kita jual lah. Jangan risau. So korang, cuma sekarang ni korang fokus je pasal ikan tu, jaga dia, air dia apa semua. Kan, nanti kita akan update video baru untuk jualan. Nanti so kita akan share dengan korang semua. Cara nak biak dia pun kita dah ajar dah. Korang boleh tengok kat video sebelum ni. Okey. Ni pun ada. Ni induk gapi. Ni pun ada. Ni pun ada juga. Ni kita tengok sikit, nampak? Kan? Okay.
Itulah, nanti kita akan update video lagi. So apa-apa korang terus je follow channel kita ni. Tak adalah kita sebab saya seorang je buat benda ni semua. So yang risau, kita akan share semua tip-tip pembiakan dapnya ni. Okay, tu je lah kot. Untuk cara-cara nak biar dia, kita ada ajar. Korang boleh tengok kat channel kita ni, kita ada ajar. Lain-lain tu, apa-apa korang terus komen dekat channel ni. Nanti kita akan reply satu-satu. Lagi satu nak beritahu, kita tak ada jual ikan laga, ikan gapi, kita tak ada jual lagi. Jangan tanya, memang kita tak ada jual lagi. Sebab sekarang kita cuma fokus pembiakan kutu air ni. Nama dia Dapnya. Kita panggil Dapnya lah, lagi senang lah. Sebab dia ada banyak jenis kan. Moina, Dapnya, lain lah. Dia macam-macam jenis ada. So kita yang ni, kita buat ni Dapnya. Korang boleh cakap, oh Dapnya. Nanti kita boleh ingat lah. Okay, kita boleh tahulah jenis dia macam mana. Tu je lah kot. Okay, jangan lupa like, komen. Kalau korang yang belum subscribe lagi, korang boleh subscribe. Okay, bye-bye.